Hai 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 para hobis flora dan fauna, berjumpa lagi dengan saya di channel Kebun dan Binatang. Kali ini saya akan membahas tentang jenis burung, lebih tepatnya burung kenari kiboso. Kenari ini memiliki postur yang cukup unik dan sangat indah untuk dipandang. Hehehe. Oke, langsung saja kita bahas kenari ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya hobis. Dukung terus channel ini agar bisa melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi. Hehehe. Kenari kiboso. Kenari kiboso ini memiliki postur tubuh yang sangat unik. Silahkan hobis amati sendiri. Gimana? Unik kan? Hehehehe. Penampilan kenari kiboso ini sangat mirip dengan kenari Italian Kiber. Hanya saja, kenari kiboso memiliki postur tubuh yang jauh lebih membungkuk. Bahkan, kepala bungkuknya berada di bawah garis horizontal. Kenari Sipanis kiboso ini dikembangbiakan di Spanyol sejak tahun 1984. Kenari Sipanis kiboso dengan leher panjang merupakan hasil mutasi, sehingga memiliki cervix vertebrata tambahan atau extra cervix vertebrata. Secara umum, Sipanis kiboso dikembangkan sebagai kenari postur, bukan kenari suara. Harga kenari kiboso sendiri cukup mahal loh, bis. Saya sudah bertanya ke beberapa teman yang dulu pernah beli maupun yang baru saja membeli kenari jenis ini. Untuk harga anakan umur 3 bulan saja, harganya mencapai sekitar 4 juta per ekor. Sedangkan yang sudah gacor dan siap kawin, harganya bisa mencapai 7-8 jutaan. Bahkan sampai 12 juta per ekor. Wow. Seharga motor second ya, bis. Hehehehe. Bukan itu saja, bahkan untuk harga indukan yang sudah produk, harganya bisa mencapai di atas 5 juta per ekor. Wow, amazing, amazing, amazing. Tapi kembali lagi ya, bis, harga di atas bukanlah harga yang mutlak. Harga di atas saya dapat dari hasil survei ke beberapa teman kenari mania yang pernah membeli kenari impor tersebut. Setidaknya harga di atas bisa menjadi patokan apabila teman-teman hobis ingin membeli kenari jenis ini. Apabila hobis ingin membeli burung ini, bisa di search di pencarian Facebook, nanti akan ada beberapa yang menjualnya. Ya, demikian sedikit ulasan tentang kenari kiboso. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, salam hobis. Bye bye.